Anies dipuji habis-habisan bos Formula E. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipuji habis-habisan oleh bos Formula E Alberto Longo usai gelaran Jakarta E-Prix 2022. Ajang Formula E Jakarta yang digelar di Jakarta International E-Prix Circuit, JIEC, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, tanggal 4 Juni, berjalan sukses. Kesuksesan Formula E Jakarta ini menjadi pembuktian bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjawab kritik yang tertuju kepadanya. Bahkan Anies mendapat pujian habis-habisan dari Chief Championship Officer dan Co-Founder Formula E Alberto Longo. Longo mengaku sampai kehabisan kata-kata untuk memuji Anies yang berhasil menyelenggarakan Formula E secara fantastis. Kepemimpinan, kebaikan, keramahan, kesetiaan, dan kejujuran hanyalah beberapa dari sekian banyak kata sifat yang dapat mendefinisikan sahabat baik saya Anies Baswedan, Gubernur Jakarta. Setelah 3 tahun bekerja bersama kami berhasil, tulis Longo dikutip dari Instagram miliknya, Minggu, tanggal 5 Juni. Gelaran Formula E yang luar biasa, lebih dari 60 ribu orang di sirkuit, plus jutaan orang lebih menonton dari rumah di lebih dari 150 negara di dunia, bersenang-senang dengan balapan yang fantastis, tulis Longo sambil mengunggah foto bersama Anies. Menurut Longo, kesuksesan ajang Formula E Jakarta tak lepas karena kinerja panitia dan kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa. Semua ini dimungkinkan karena tim yang luar biasa, kepemimpinan Anies Baswedan yang luar biasa, dan salah satu penonton terbaik dunia, tulis Longo. Orang Indonesia, Anda adalah penggemar sejati Formula E. Terima kasih banyak atas semangat Anda dan membuat kami merasa seperti di rumah sendiri. Saya akan menunggu untuk kembali tahun depan di bulan Juni. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Jakarta dan terima kasih Indonesia, tulis Longo menambahkan.